Selamat datang, Anda berada di channel Algoritma Komputer ya. Jadi ini bagian depan laptop Acer Aspire A515. Jadi kita menerima servis yang casingnya retak, pecah gitu. Hanya saja masalahnya adalah pecahannya nggak ada, hilang. Jadi terpaksa kita cari bahan penyambungnya ya. Ini servis yang agak unik ini. Jadi kenapa konsumen servis? Karena dia ini bahan-bahannya ya. Ada cutter. Itu ada pinset obeng. Juga ada gergaji ya. Itu ada gergaji. Nanti kan kita akan melakukan servis. Gergaji. Jadi servis ini konsumennya ingin servis laptopnya yang retak pecah. Ini sambungan yang sudah kita buat. Kita gergaji lebih dulu dari laptop lainnya. Bukan laptop yang sama, laptop lain yang sudah tidak terpakai lagi casingnya, sudah pecah-pecah, pecahannya kita cari-cari itu pecahannya mirip-mirip. Nah, seperti itu dia. Cuma warnanya mungkin terlalu jauh. Satunya agak kehitaman, dia agak silver itu. Nah, ini nanti kurang lebih seperti ini. Kita akan menyambungnya nanti seperti ini. Nah, kita akan sambung. Ini belum pas ini, kita akan gergaji sedikit ya. Ukurannya. Nah, ini lem gos yang akan kita gunakan nanti bersama kapas. Jadi campuran antara lem gos dan kapas ini dahsyat sekali, dia akan menghasilkan suatu lem yang daya rekatnya sangat luar biasa. Dia akan membatu nanti, dia campuran kapas dan lem gos itu akan membatu ya. Jadi kita akan membuat sambungan. Ini kita perlu gunakan cutter. Mungkin kita akan kikis sedikit supaya dia agak pas masuknya sambungan kita. Jadi servisan seperti ini memang tidak jarang orang bisa mengerjakan servisan seperti ini. Jadi konsumennya juga sudah keliling ke pasar, itu tidak ketemu yang bisa servis seperti ini. Sudah pasti dia menanyakan casingnya ya. Casing keliling mana-mana juga nggak ada jual casingnya. Sebenarnya kami menyediakan casing-casing second, cuma untuk khusus tipe Acer Aspire A515 ini kita nggak punya, jadi terpaksa diservis aja. Jadi masih bisa diservis, kita anggap masih bisa diservis ya. Ini buktinya kita akan selesaikan servisan ini. Jadi konsumennya juga sudah diingatkan bahwa dia akan ada sambungan seperti itu, yang penting dia bisa tegak dengan bagus. Nah, nanti seperti itu jadinya. Kita akan kerja sebelahnya juga, ini pecah juga, cuman sebelah nggak ada masalah karena sambungannya ada. Kita tinggal lem aja. Kalau ini sambungannya dibuatkan, jadi sambungannya yang sebelah kiri itu kita buatkan ya. Nah, kita sambung. Jadi bahannya dari bahan lain, bukan bahan hasil pecahan dia. Pecahannya sudah hilang. Dan yang jadi masalah lagi karena pecahannya hilang, situ kan ada dudukan baut untuk ensel, jadi itu ikut hilang juga. Jadi ini kesulitan kita jadi bertambah. Kita harus mencari-cari mempas-paskan ya dudukan, posisi fleksibelnya terletak di mana nantinya. Ini tingkat kesulitannya juga tinggi ini. Jadi karena kalau salah letak enselnya nanti, waktu kita hubungkan dia dengan mesin bagian bawah laptopnya, itu tidak akan nyambung, itu nggak ketemu nanti malah nggak bisa dibuka tutup. Jadi kita harus waspada di bagian ini, waspada di bagian sewaktu kita memasang enselnya. Yang penting kita sambung dulu lah ininya, nanti kita pikirkan belakangan itu. Kita sambungkan dulu, baru kita berpikir di mana posisinya nanti. Kita sambung dulu ya. Jadi kita akan memampakan lem ya dengan kapas. Jadi kapas ini luar biasa sekali, kapas ini daya rekatnya nanti kita diteteskan dengan lem setan, lem gos. Kata beberapa teknisi di dunia maya, ini adalah lem Korea katanya. Jadi di Korea ini sangat diminati lem ini karena daya rekatnya luar biasa, digunakan untuk kebutuhan apa saja. Bahkan ada keretakan-keretakan
yang sifatnya logam pun bisa disembuhkan dengan campuran antara lem gos dan kapas. Jadi yang bisa dicampur dengan lem gos ini, itu ada beberapa bahan sebenarnya. Itu ada bahannya seperti ampas rokok itu kan ada busanya, busa rokok itu juga bisa dipakai itu. Diteteskan lem gos ini dia akan membatu ya, akan membeku kuat sekali daerahnya. Cuman kita sulit membentuk kepadatan dari untuk ampas rokok itu, untuk busanya ya, busa rokok itu kepadatannya kurang gitu. Nah, jadi makanya kita pakai kapas, jadi kita bisa memadatkan kapas ini lebih baik dari ampas rokok itu. Selain itu, kalau untuk urusan logam itu ada juga bahan yang bisa digunakan dicampur dengan lem gos ini, yaitu pasir yang butirannya yang lebih halus, pasir halus ya. Nah, sewaktu lem gos ini kita teteskan ke butiran pasir yang halus itu, pasir biasa, pasir untuk aduk semen ya. Nah, itu maka dia akan membatu sama seperti di pasir dicampur semen, tapi kan kalau pasir dicampur semen itu mudah retak. Tapi kalau pasir dicampur dengan lem gos ini, dia akan membentuk gumpalan, bahkan kekuatannya melebihi plastik ini. Itu dia. Tapi kapas ini sangat fleksibel, ini sangat mudah diatur kalau kapas ini. Kalau pasir itu susah diatur itu. Dan kalau untuk bahan plastik agak kurang disarankan ya untuk memakai pasir. Mungkin bahan kayu itu bisa pakai pasir atau apa untuk menyambungnya ya. Kalau plastik kami sudah uji semua bahan, jadi ketika bahan tadi bisa dipakai itu kapas. Kemudian busa rokok itu bisa dipakai, dan kemudian pasir halus ya itu bisa dipakai. Cuman algoritma komputer sudah menguji semua bahan itu, kita memutuskan hanya kapas saja yang kita pakai. Jadi kapas di algoritma banyak sekali tersedia dan habis terus karena mengurusi servis-servis ensel seperti ini, mengurusi casing-casing retak, mengurusi hal-hal yang enselnya mengangkat karena dudukan bautnya hilang atau dudukan bautnya retak di plastiknya, jadi sehingga kuningan itu sebagai dudukan baut itu lepas dari plastik laptop. Maka itu lem gos dan pasir ini luar biasa kemampuannya untuk mengurus itu semua. Nah, ini sudah pada tingkat kita akan memasang, itu sudah disambung tadi ya, sudah disambung, sudah direkatkan, sudah menyatu dia. Ini kita pegang LCD ya, LED kita pasang fleksibelnya. Kenapa kita perlu LED ini? Karena kita harus pasang dulu LED-nya supaya dudukan posisi enselnya nanti dapat. Karena kalau tidak dipasang lebih dulu ininya, LED-nya, nanti dudukan enselnya susah ketemu nanti. Kita nggak bisa sembarang letak, sedikit aja kemiringan atau nggak pas dudukan enselnya, itu berbahaya bagi gerakan laptop nantinya sewaktu buka tutup. Atau tidak pas di bagian bawah waktu kita merakitnya nanti. Nanti kita cari posisinya ya. Kita cari posisinya, itu sudah ada. Kita dibantu oleh satu lubang yang ada di LED-nya ya. LED-nya itu ada satu lubang di mana yang ensel ini terkait dengan lubang itu. Jadi kita paskan satu lubang itu pas semua dia dudukkan enselnya. Nah, itu kita lubang itu, nah, itu sudah kita bautin sedikit lubang itu, dan enselnya sudah kita tahan sedikit, dan kita kasih kapas sama ini, kita kunci dulu ya supaya dia tidak bergerak pada posisinya, baru kita perkuat lagi, tambah terus kapasnya nanti. Nah, ini kita memposisikan, mengunci dulu, kita kunci dulu enselnya, posisi enselnya kita kunci dulu dengan kapas bersama lem gos. Nah, ini kita teteskan lem gosnya. Ingat, saya bekerja di atas meja kaca ya,
Tapi kita harus ada lapisan kertas karton atau apa supaya kita lem gos itu tidak kemana-mana gitu. Nah, kalau netes netes kena kertas kartonnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, perhatikan. Itu kapasnya pada saat ditetesi lem gos itu kapasnya kelihatan berasap ya. Itu artinya dia bereaksi antara kapas dan lem gos ini supaya membentuk suatu gumpalan yang keras ya. Ini luar biasa ini. Jadi itu rahasianya. Ditambah lagi kapasnya, masih ditambah. Tadi sudah dikunci, tambah lagi karena supaya kita memang yakin bahwa itu kuat dan rapi ya. Kuat dan rapi. Jadi ditambah lagi kapasnya. Jadi ini servisan yang cukup rumit yang kita terima dari konsumen. Kita memang berusaha memvideokan servisan-servisan yang agak rumit diurus. Kalau ngurusi mati total, no display, dan itu urusan-urusan bongkar pasang dan sebagainya itu umum biasa ya. Tapi nanti ada halnya yang kasusnya agak parah untuk urusan mesin, nanti kita akan videokan juga. Anda teruskan aja menonton video kita di Algoritma Komputer. Semua rahasia-rahasia tentang teknis di laptop akan kita ungkap semuanya, dan kita tidak satu pun yang kita tutupin karena nggak ada gunanya. Ilmu-ilmu teknisi itu kalau seseorang menyimpan-nyimpan, maka teknisinya tidak akan berkembang ilmunya. Ketika ilmu teknisi itu ada 10 dan kita cuma memberikan 8, kita merasa menyimpannya 2, maka kita akan malas belajar karena kita masih merasa bahwa ada simpanan. Tapi kalau kita kita punya ilmunya 10, kita berikan ke 10-nya semuanya, maka kita merasa ilmu yang kita berikan ini sudah habis, nggak ada lagi. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap eksis? Pastinya kita akan menambah ilmu, kita akan mencari lagi ilmu baru gitu. Nah, itu prinsip algoritma mengajar. Karena kami juga menerima pelatihan teknisi laptop, dan kita mengajarkan tidak ada yang ditutupin, kita ajarkan semua ya, semampu kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah dipasang frame-nya ya. Frame-nya juga memang retak juga tadi kelihatannya. Jadi tetap kita gunakan lem gos sama kapas, kita akan itu di ujungnya itu pecah itu retak. Jadi kita gunakan kita lem gos. Sementara lagi selesai ya. Jadi memang kita videokan ini bagian atas saja karena bagian atas ini yang bermasalah, dia retak. Artinya dudukan lensel tidak terpasang. Tadinya dibawa oleh konsumennya, laptopnya dalam keadaan memang sudah terbuka lenselnya itu. Jadi lepas dia lenselnya dari apa? Dudukan LCD-nya itu lepas dia. Jadi agak susah dia dibawa tuh, betul-betul hati-hati tadinya. Pelan-pelan untuk cepat sampai, jadi tidak terjadi keretakan pada LCD-nya. Kita langsung tanganin, kita pelan-pelan perlakukan, kita buka, kita bongkar semuanya atas bawahnya, sehingga kita perlihatkan di video ini adalah bagian atasnya aja karena itu yang bermasalah. Bagian bawahnya kita simpan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi frame-nya tadi memang retak juga. Ini kapasnya kembali kita teteskan lem gos supaya frame-nya juga rapi gitu. Nah, itu kita teteskan lem gos supaya frame-nya juga rapi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kami akan selalu memvideokan kasus-kasus yang unik, kasus-kasus teknisi, rahasia-rahasia teknisi. Nanti kami akan selalu videokan karena memang channel kita baru saja launching, videonya baru, ini video yang kedua kalau nggak salah. Nah, ini ya sebelahnya juga sudah di lem tadi, sebelah sana kemudah itu karena ngepas dengan sendirinya, yang sebelah sini agak susah karena bahannya bahan dari luar ya, bukan bahan dia lah. Nah, ini sudah kelihatannya.
Stainlessnya sudah terpasang dengan bagus, itu beda warna aja kelihatannya, tapi itu kuat sekali kita pasangnya. Jadi kalau kita sudah rakin nanti buka tutupnya ini nanti pasti pas ini. Jadi konsumen pasti senang sekali bahwa laptopnya sudah bisa buka tutup yang nyaman. Nah ini spidol ini kita gunakan untuk membuat kapasnya itu tidak terlalu kelihatan sebagai kapas ya, jadi warna hitam aja. Jadi kita coba kasih spidol ya, supaya artinya sama-sama aja kapasnya itu. Jadi spidolnya spidol permanen boleh, tidak permanen pun nggak masalah, penting ada coretan hitam di kapasnya itu. Nah itu ya, ini juga dispidolin nantinya. Nah sudah, itu sudah beres. Jadi nah itu kita matikan video untuk merakitnya. Jadi ini kita langsung hasil lahirnya aja karena sudah selesai ya, itu kelihatan itu laptopnya. Jadi sudah tegak dengan bagus sekali, normal dia. Ini dilihat, ah itu dia laptopnya. Laptopnya ini laptop 4GB, ini lumayan speknya ini. Untuk main game karena besar layarnya, tuh nonton juga bagus ini. Jadi sudah selesailah servisan kita. Sampai jumpa.